والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، pemirsa yang dimuliakan Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih bersama kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah karya Al-Imam An-Nawawi yang mengumpulkan 40 hadis dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini kita telah sampai pada hadis yang ke-23, yaitu hadis yang menjelaskan kepada kita tentang perbuatan-perbuatan baik dan keutamaannya. An Abi Malik Al-Harith ibn Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: "At-tuhuru syatrul iman. Walhamdulillah tamla'ul mizan. Wa subhanallahi walhamdulillah تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو حجة عليك. كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها." رواه مسلم. diriwayatkan dari Abu Malik Al-Harith Ibn Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bersuci adalah separuh dari keimanan, dan ucapan alhamdulillah memenuhi timbangan. Ucapan subhanallah walhamdulillah dapat memenuhi antara langit dan bumi. Solat adalah nur, adalah cahaya. Sedekah adalah burhan atau bukti daripada keimanan. Kesabaran adalah dhiya atau pelita. Dan Quran itu akan menjadi pembela bagimu atau nanti akan menuntutmu. Dan semua orang berbuat untuk dirinya sendiri. Ada yang membebaskan dirinya dari azab Allah Subhanahu wa taala, dan ada yang mencelakakan dirinya. Artinya bahwa ada orang yang membeli dirinya, yaitu membeli dirinya atau menjual dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ketaatan-ketaatan. Dan ada orang, sebagian orang menjual dirinya kepada syaitan dan mengikuti hawa nafsu sehingga ia menjerumuskannya ke dalam azab Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Pemirsa yang dimuliakan Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi di dalam hadis tadi mengatakan at-tuhur syatrul iman, bahwa bersuci itu adalah separuh daripada keimanan. Apa yang dimaksud daripada bersuci adalah separuh daripada keimanan? Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa bersuci atau at-taharah itu ada dua macam, ada dua jenis. Ada taharah hissiyah dan taharah ma'nawiyah. Ada bersuci secara zahir dan ada bersuci secara batin. Adapun bersuci secara zahir itu adalah bersuci daripada hadas, bersuci daripada najasa, atau wudu, mandi dan lain sebagainya. Adapun taharah ma'nawiyah, yaitu bersuci secara ma'nawi, yaitu membersihkan, mensucikan batin, itu dengan cara beristighfar, dengan cara bertaubat, dengan cara membersihkan diri daripada akhlak-akhlak yang tercela,
ya, membersihkan hati daripada kotoran-kotorannya, daripada penyakit-penyakitnya seperti dengki, ya, hasad, ya, amarah, ya, ujub, kemudian takabur dan lain sebagainya, ya. Dan kedua daripada bentuk bersuci ini, ya, juga ya sebenarnya sudah disebutkan di dalam Al-Qur'an oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang suka bertaubat dan orang-orang yang membersihkan ataupun yang bersuci. Ya, jadi kalau kita melihat bahwa, ya, tadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda at-tuhuru syatrul iman dalam makna yang pertama yaitu bersuci secara zahir, tentu itu juga ya akan tepat. Sebab apa? Sebab kita ketahui bahwa bersuci ataupun wudu itu adalah syarat daripada salat. Artinya apa? Kalau orang mau salat kemudian dia tidak bersuci, tidak berwudu, ya, tidak membersihkan dirinya daripada najasa, maka salatnya tidak akan diterima. Ya, maka dengan demikian dapat kita katakan bahwa bersuci itulah sebagian daripada iman. Nah, sebab iman ini pun di dalam Al-Qur'an itu para ulama menyebutkan, ya, dapat bermakna salat juga. Ya. Seperti di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum." Bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan iman kalian. Para mufassir mengatakan bahwa yang dimaksud dengan iman di sini adalah salat. Nah, maka tepat apabila dikatakan bahwa bersuci itu adalah sebagian, separuh daripada keimanan, kalau makna keimanan ini adalah salat. Nah, kemudian kalau kita lihat kepada makna kedua, yaitu makna, ya, bersuci secara maknawi, ya, maka ya akan tepat juga. Ya, kenapa? Karena orang, ya, kalau dia hatinya kotor, ya, hatinya penuh dengan penyakit-penyakit, maka dia keimanannya itu tidak akan mempunyai makna, ya, tidak akan mempunyai makna. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, banyak, ya, bersabda di dalam hadis-hadis beliau yang mengatakan la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak akan beriman ataupun tidak akan sempurna iman seseorang sehingga dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk orang lain. Nah, ini artinya bahwa orang yang beriman ini, ya, apabila dia mau sempurna imannya maka dia harus bersihkan dirinya, tidak ada rasa dengki dan lain sebagainya. Ya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alhamdu tamla'ul mizan." Bahwa ucapan alhamdulillah itu dapat memenuhi timbangan. Artinya jika seandainya, ya, pahala mengucapkan alhamdulillah, ya, yang kita ucapkan dengan penuh penghayatan terhadap maknanya, ya, yang mana pahala tersebut, ya, mempunyai bentuk, mempunyai berat, ya, maka dia akan dapat kemudian diletakkan di dalam timbangan, maka dia akan memenuhi timbangan. Itu menunjukkan bahwa pahala daripada alhamdulillah, mengucapkan alhamdulillah itu sangat besar sekali. Ya. Oleh sebab itu, di dalam Imam Al-Qurtubi menyebutkan di dalam tafsirnya, ya, sebuah riwayat yang mengatakan li an yuwaffaqal 'abdu liqawli alhamdulillah khairun lahu min ad-dunya wa ma fiha. Bahwa seseorang diberikan taufik, ya, untuk mengucapkan alhamdulillah, berzikir dengan alhamdulillah, maka itu sebenarnya lebih baik baginya dari bumi dan seisinya. Nah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Subhanallah walhamdulillah tamla'an aw tamla'u ma bainas samawati wal ard." Ma bainas samawati wal ard. Bahwa ucapan Subhanallah walhamdulillah itu dapat memenuhi antara langit dan bumi. Kalau tadi, ya, ucapan alhamdulillah itu dapat memenuhi timbangan, ya, di sini Subhanallah walhamdulillah itu dapat, ya, memenuhi langit dan bumi.
Ya, sungguh besar sebenarnya karunia Allah Subhanahu wa taala kepada kita hanya dengan menggerakkan lidah kita dengan zikir, ya, dan tidak berat. Ya, yang penting kita hayati maknanya, maka pahalanya sangat luar biasa sekali. Ya. Coba bayangkan, ya. Mari kita renungkan sedikit. Kalau seseorang misalnya, ya, mau memiliki, ya, atau mau membunga, membangun istana di dunia ini, coba bayangkan berapa lama waktu yang akan dia butuhkan untuk dapat mengumpulkan uang yang begitu banyak, ya, sehingga dia dapat membangun rumah ataupun istana. Tapi cukup coba bayangkan, kalau kita mau membangun istana di surga, cukup kita menggerakkan lidah kita dengan berzikir. Cukup kita mengerjakan sesuatu yang sangat ringan sekali. Rasulullah SAW bersabda yang maknanya, barang siapa yang sholat, ya, 12 rakaat, ya, sholat sunat 12 rakaat untuk Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan membangunkan rumah atau istana baginya di surga sana. Jadi hanya kita hanya melakukan pekerjaan yang sangat ringan, kita dapat membangun rumah di surga. Pemirsa yang dimuliakan Allah, ya, kita masih ada sisa daripada hadis ini yang belum kita jelaskan, dan insya Allah dalam pertemuan selanjutnya kita akan lanjutkan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.